Berikut ini cara untuk download dokumen foto di WhatsApp iPhone. Jadi kalau ada orang yang mengirim berupa file yang file foto berbentuk dokumen, itu memang dia tidak langsung tersimpan di bagian ini, di bagian yang namanya foto. Biasanya kalau foto itu dia langsung tersimpan. Tapi kalau kalian ingin setnya pengaturannya otomatis, orang ngirim foto itu di sini, di bagian pengaturan, terus di bagian chat. Nah, yang ini ada simpan ke roll kamera. Aktifkan saja yang ini, maka setiap foto yang dikirim baik grup ataupun chat biasa dia akan tersimpan otomatis. Nah, bagaimana kalau kalian yang menerima yang ini berupa file foto yang dikirim via dokumen seperti ini? Kalian bisa buka dulu. Dia itu tersimpan di ini, di bagian ini, file. Nah, kalau kalian yang mungkin menggunakan iPhone biasanya dia nyimpan ke sini. Tapi tidak otomatis, harus kita buka lagi WA. Ini ada icon share yang ada di sudut kanan bawah. Kalian pilih icon share ini. Kemudian ini ada opsi simpan ke file, yang ke file tadi. Kemudian simpan ke gambar ke sini. Nah, ini ke file, ini ke gambar. Jadi tentukan kalian mau nyimpan di mana. Saya pilih simpan ke gambar. Kemudian buka. Nah, bisa kalian sudah muncul di sini. Jadi dia harus manual kalau bentuk yang dikirim via dokumen yang seperti ini. Kalau berupa foto itu otomatis kalau kita setting di roll kamera tadi. Nah, yang ini. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba.